kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Ayat harian kita hari ini, Kamis 8 April 2021, diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Demikian firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu setiap orang akan merasa duka ditinggal oleh orang-orang yang ia kasihi. Rasa pilu, menangis, bersedih, itu adalah sesuatu yang wajar. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Sebab tidak seorang pun akan bersuka cita bila ia ditinggal mati oleh orang-orang yang sangat ia kasihi. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, walaupun kita bersedih dan menangis, orang Kristen memiliki pengharapan. Sebab kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian kita yakini sebagai jalan atau pintu masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, baru saja kita merayakan Paskah. Paskah adalah pesta sukacita bagi seluruh orang Kristen, umat percaya. Dengan perayaan Paskah, kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjadi jawaban dan penghiburan yang sejati tentang kematian itu sendiri, bahwa kehidupan kekal akan menjadi upah orang-orang yang percaya. Saudara, Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan kematian. Oleh karena itu, kematian tidak mampu menahan Yesus, anak Allah itu. Kematian, maut itu tidak berkuasa atas Allah di dalam Yesus Kristus. Maka dengan kebangkitan Kristus, setiap orang percaya juga akan mendapatkan kebangkitan. Nah, saudara yang terkasih, jemaat Tesalonika pada saat itu bertanya-tanya tentang kematian. Apakah kematian menjadi akhir dari segala-galanya? Apakah saudara-saudara mereka yang sudah meninggal dunia itu berakhir tragis hanya di kematian saja? Nah, saudara yang terkasih, Rasul Paulus berkata bahwa jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu dapat kita baca di ayat 14. Nah, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini bahwa kematian orang-orang yang percaya tidaklah sia-sia, sebab kebangkitan Kristus itu menjadi jawaban. Dan barang siapa yang percaya atas kebangkitan Kristus, itu juga berlaku kepada mereka yang telah mati, bahwa kebangkitan Kristus tidak hanya kepada kita yang masih hidup. Kebangkitan Kristus juga berlaku kepada mereka yang telah mati di dalam Kristus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian, kematian benar bukan akhir dari segala-galanya, tapi kematian menuju kepada kehidupan. Bila kita berbicara tentang kematian, maka kehidupan harus juga dibicarakan, bahwa kematian tidak berakhir di situ, karena ada kehidupan menjadi jawaban pasti orang-orang yang percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimanakah mereka yang telah meninggal, yang terlebih dahulu meninggalkan kita? Seperti itu pertanyaan dari jemaat Tesalonika. Maka nas kita pada hari ini menjadi jawabannya. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, semua akan dibangkitkan. Tetapi dalam nas ini dikatakan, yang pertama kali dibangkitkan adalah mereka yang mati di dalam Kristus. Nah,
Ini menjadi penghiburan kepada kita. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian itu, Yesus yang sungguh baik itu, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, penghiburan yang sejati kepada kita. Dan dikatakan di kedatangan yang kedua kalinya, Ia akan turun dari surga, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara yang terkasih, jika saudara ditinggal oleh suami, istri, anak-anak, keluarga dari dunia ini, percayalah bahwa mereka ada di dalam Tuhan. Mereka dalam naungan pengasihan Tuhan. Dan suatu saat kelak di kedatangan Kristus kedua kalinya, maka semua mereka akan dibangkitkan. Bahkan kita berkata, mereka akan terlebih dahulu dibangkitkan. Lalu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan itu juga berarti kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kiranya Tuhan Yesus menghibur Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kebangkitan Kristus menjadi sukacita bagi kita orang percaya untuk tetap melangkah optimis, untuk melihat bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kematian menghantarkan kita untuk berjumpa di dalam kekekalan, kehidupan yang baru yang Tuhan persiapkan bagi kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Engkau telah menghibur kami melalui kebangkitanmu dari kematian, sehingga setiap orang percaya melihat bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi pintu masuk kepada kehidupan yang kekal. Sertailah kami dan ajarlah kami untuk terus mencintai firman Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan setiap hari, sehingga kami boleh terus bersemangat melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami, mulai dari sekolah minggu sampai lansia dimanapun kami berada. Terima kasih atas pengorbanan Yesus menjadi penghiburan bagi seluruh umat percaya. Ampuni kami Bapa dari dosa kami, supaya kami layak menerima anugerah Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.